Ini awalnya terinspirasi dari mana Pak bikin Degan Bakar ini? Awalnya itu terinspirasi kan saya dulu kan perantau. Jadi pernah sakit gitu loh. Saya obati pakai Degan Bakar itu berdibuh gitu loh. Itu Degan Bakar itu ada alang-alang, ada temulawak, lainnya kan masih ada ramuan-ramuan lain yang semuanya tradisional dari tumbuh-tumbuhan semua. Gak ada yang kimia sama sekali. Sering banget belanja di sini. Udah menjadi langganan sih, dan tetap. Oh, kenapa? Jadi kelapa muda yang dibakar ini bagus buat kesehatan, buat tubuh. Jadi di badan merasa hangat. Kalau yang model dibakar ini ada rasa gurihnya, gurihnya dapat. Ada. Terus kemudian keasliannya kelapa muda juga nggak hilang, masih ada.